kabar semuanya? Sahabat channel Ujai Family, semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita tetap akan membahas seputar kasus Subang, Tuti dan Amel. Dalam kasus Subang ini, hari ini Danu setelah dipegang kuasa hukum atau didampingi pengacara, Danu kelihatan lebih tenang dan percaya diri. Terlihat dari pancaran wajahnya. Coba teman-teman lihat Danu sekarang. Terlihat dia setelah didampingi pengacara, dia lebih tenang dan percaya diri. Dari raut mukanya sudah kelihatan pancaran wajahnya. Dan juga hari ini Danu bebas. Hasil pemeriksaan hari ini, Danu bebas. Oke, kita simak aja videonya teman-teman. Kita lihat aja videonya. Oh ya, bagi sahabat channel Ujai Family yang belum subscribe, silahkan di subscribe biar saya tambah semangat begitu. Oke. Materinya kan? Materinya masih sama, ulas BAP sebelumnya, cuma hari ini ada penguatan terkait kronologis tanggal 18. Untuk keterangan Danu sendiri seperti apa tadi? Ya, keterangannya Danu hanya menjelaskan apa yang dijalankan di tanggal 18, apa yang dilakukan di tanggal 18. Apa itu bang? Ya, seperti Danu datang ke TKP, Danu disuruh keluarga untuk menjaga TKP, kurang lebih hanya seperti itu. Nah, besok insya Allah akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh klien kami, saudara Danu. Hari ini selesai? Hari ini sudah selesai. Bang, terlihat orang tua yang Danu juga ini saya tahu. Ya, orang tua yang Danu sudah dipanggil untuk hari ini. Kalau terkait apa, kami kurang tahu. Itu dan kapasitas kami karena kami hanya mendampingi Danu. So, ini itu saja. Berapa pertanyaan sih bang tadi bang? Kurang lebih pertanyaan sekitar 5 sampai 10 pertanyaan. Berarti masih mendalami atau ya, mengulas? Dan besok masih ada pemeriksaan lagi. Izin bang, untuk Pak Taufannya, kenapa alasannya tidak hadir bang? Oh iya, pimpinan kami Pak Taufan kebetulan sedang ada agenda di Jakarta, kebetulan ada undangan dari Komisi 3 dan Mabes Polri. Ini itu saja ya. Terima kasih sama teman-teman media mohon doanya. Ya, nama? Ditaruh, ditanya apa aja deh. Biasa. Sehat ya, Wadah. Cepat sembuh, Wadah.